よ。もう kabur oke mana nih sip halo uta test map sakit banget. Gaya gak lurus. Cancel wey. Enggak, aku buat lawan Snap. K.O. lu. Wah. Aduh, Ti. Cepang, cepang. Ikhlas gua. Yuk, test the map. Wah. Balik lagi di game One Piece Pontiras. Iya, kayaknya gua review karakter pengguna Kenbun Haki terbaik. Gua gak tahu sih terbaik atau enggak ya. Karena ya emang dia dijuluki salah satulah ya, salah satu pengguna Kenbun terbaik, yaitu si Katakuri. Bisa melihat masa depan cuy. Oke, Katakuri ini di meta sekarang ya gak bagus-bagus amat sih, cuma tetap lumayan ya, karena masih bisa one shot beberapa karakter ya. Jadi dia increase damage-nya cukup banyak ya. Di bendera musuh increase damage, kemudian di ketika di bendera sendirian juga increase damage, menang elemen juga increase damage, makanya ini lumayan cuy. Ibaratnya kayak downgrade-nya si siapa? Kayak downgrade-nya si Jinbe cuy ya. Jinbe kan pokoknya yang penting ketemu power user kan, kalau ini yang penting di bendera musuh plus sendirian, jadi agak ribet aktifinnya ya. Cuma kalau lu bisa aktifin, ini bagus banget cuy. Skill 2 nya juga multiple hit, ini bisa buat nge-kill Shang ya. Lumayan sakit damage-nya soalnya. Oke, itu aja, mungkin gua pakai Metal Hollow Bone Man biar tambah sakit lagi damage-nya ketika di bendera musuh ya. Kemudian untuk support seperti biasa 171,1 attacker Zoan New World. Let's go, match pertama. Oke, dapat Mekti Onigashima ya. Ada Roger, ada Jack System. Ya, kebiasaan di Steam ya. Ya udahlah ya. Ya yang penting ya, yang penting tuh kalau lu pakai si Katakuri ya. Lu harus di bendera musuh ya supaya ada tambahan damage. Anjir. Power tim gua kecil banget cuy. Padahal timnya kelihatan meta ya. Timnya kelihatan meta cuy. Powernya kecil banget tapi. Ya udah enggak apa-apa lah, yuk lanjut. Mampus, dua orang nih auto click. Ya elah. Yang auto click dua orang, yang auto click dua orang. Ini tinggal berapa torcernya rajin cari bendera ini. Berharap torcernya rajin cari bendera. Halo bos. Aduh, aduh, aduh. Gaya agak lusi. Oke, cabut kalau berani. Nih, mamam nih 43.000. Tapi gua cabut baliknya lama cuy. Ya kayak gitu ya mainnya si Katakuri ya. Habis dicabut langsung dia ini cuy. Dia ngekill musuh. Kabur. Oke. Mana nih? Sip. Alah, gua kan jadi nyekil. Gaya agak lusih. Aduh, ini kampret banget nih. Autopinya gak mau terbang ke tengah, cuy. Gaya agak lusih. Mamam nih. Aduh, ganteng skill 2. Cepetan. Oke, aman. Gak jadi aman. Kok gak perfect dot sih? Astaga. Aduh, cuy. Mapnya tidak mendukung nih buat apanya? Buat auto click ya. Nasib. Ayo Roger, harapannya elu doang nih cari bendera ya. Harapannya cuma elu yang cari bendera. Yuk, kau bantu cari bendera yuk.
Gak guna. Ya, ada Roger. Gak cepet tambahan damage. Ayo, sini lu. Oh, untung. Untung kebal. Gak bisa. Uta, cabut atas Uta. Bisa cuy. Harapannya Uta cabut bendera atas. Tunjuk kemana kocak. Alah, kena stun. Gak bisa guys, berat. Kampret. Cukup, udah seneng loh woy. Musuhnya dark system. Ternyata ternyata auto klik semua ternyata ya. Ada mana runnernya suram pula ya. Ya udahlah, namanya juga nasib ya. Ya udah kita lanjut next match cuy. Emang susah nih kalau auto kliknya gak ngedev ya. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, kita dapat map di Alabasta ya. Ada Roger, ada Dark System, ada Yamato Hybrid. Yo, let's go. Yang penting kalau ke Roger ya, yang penting hati-hati Kamusarinya. Sekali Kamusari, walaupun lu kalah elemen, walaupun lu menang elemen ya, tetap sakit damage-nya. Dan usahakan kalau nyekil di dalam bendera ya. Cuma yang kampret tuh kalau temennya ikut-ikutan masuk bendera itu minusnya cara ini cuy. Bang, buat dev bang. Nah kayak gini kan masuk bendera kan. Nah itu gak dapet tambahan damage. Ya. Ayo, bangun. Tusuk dulu enggak sih? Aduh, gua enggak punya skill. Gua enggak punya skill. Oke, ada. Ya. Untung gua gak kena frostbite banyak ya. Oke, udah menang bendera ini udah paling nganggur nih ya kalau menang bendera si siapa? Si Katakuri ya. Soalnya mau maksa maju juga banyak KO-nya. Tes ya, tes coba maju ya. Ya. Sanji doang. Untung masih timbus. Ini dark system. Iya, yang penting harus di dalam bendera ya. Dan kalau tiba-tiba ada yang masuk bendera temen lu, nah itu ngurangin damage. Hati-hati di situ aja sih. Mampus lu ketemu dark system, untung gua enggak. Kita lanjut next match cuy. Let's go. Oke, dapat map di Onigashima. Ada Roger, ada Sans, ada Uta. Ayo, let's go. Buat lawan Aisnek jelas gak bisa ya, lawan Aisnek ya. Selain kena main attack ya, kalah elemen. Jadi terlalu berat cuy. Koi! Oke, yang sudah sana Uta ya. Oh, kalau Uta bisa nih menang elemen soalnya. Soalnya menang elemen. Halo Uta. Tes damage. Sakit banget. Ini damage-nya sakit banget. Tapi cabut bendera lambat cuy, tahu cabut bendera.
Ampun pak, cabut aja, gue ikhlasin. Gua nunggu, ini sih. Ya, gak bansot. Kok gitu sih, gak ada yang kena dong skillnya. Duh, ada sih. Oke, perfect shots. Udah kamu terhaki ya, kasihan. 50 hampir. Next time ya. Ya, kurang guys. Guys, ketang. Enggak kuat. Gaya gak lurus. Hey, cancel weh. Enggak kuat lawan A-Snap. K.O. lu. Aduh, di. Main attack-nya kebangetan lawan A-Snap ya. Main attack-nya kebangetan. Aduh, 5-0 dong. Kamu sari nih. Oh, enggak, bukan. Gak kira kamu sari. Ayo lu. Jodos. Gila. Gak berasa timnya ke Esnet, gak masuk akal. Tapi ya emang kalah elemen. Ada. Wah ternyata tim gua yang dark system ya. Tapi oke juga sih. Ini kayaknya korban kayaknya. Korban dark system bandit sih. Ya udah kita lanjut next match cuy. Let's go. Oke, dapat mati Onigashima. Ada Luffy, ada Roger, ada raksasa. Nah, bisa nih harusnya buat lawan si Dory ya. Selama lu gak kena guardnya ya. Tapi kalau lu kena guardnya Dory ya, kayaknya tetap berat sih. Sachi Burino, Sachi Ginda. Ayo sini. Mudodo. Ayo sini bang, duel di bendera lu bang. Jangan di sini, di bendera lu. Padahal gua belum masuk bener apa tidak. Soalnya si siapa si Jabranya belum mentok sih. Belum dapat buff dev, makanya masih belum alot. Alala. Gua nungguin Luffy-nya nyekil kurang aja. Gua nungguin Luffy-nya nyekil, kok gak nyekil-nyekil ya. Sampai akhirnya disamperin Rock Lucy. Kursornya kemana ini? Mumpung sekarang. Wah! Dia gak kena. Ini bang, cepet bang. Ayo aku cabut ya. Aduh, gua gak punya skill. Sabar, ditunggu guys. Basic attack-nya suram soalnya. Basic attack-nya suram. Woi, Jabra, ronde 2 Jabra. Ya, cabut aja ganggu lu. Anjir, 16.000 cuy. Sakit banget. Masa kali gepung 16.000. Tolong, rempusi. Gampang lu, cabut bener aja kok. Plak, gak usah ngejar gua lu. Ya elah atas bawah. Impus. Kok gak ada DMX skill gua woi.
ini kok bagian mana ini? Sakit gua kok gak ada damage. Perasaan kena, perasaan. Emang gak beres emang. Ini perasaan skillnya kena, tapi kok gak ada damage-nya. Astaga, astaga. Ya, tapi emang caribet ya. Malah mending pakai attacker lain sih. Ya udah, kita lanjut next match. Let's go. Oke, dapat map di Onigashima. Ada Sans, ada Roger, ada Roplusi. Oh, let's go. Ini pokoknya yang harus dihindari Kamusari ini. Entah Kamusari Roger atau Kamusarinya Sang. Sekali kena bahaya. Mama Okushiro. Ngumpet di atas. Cepat ke atas. Waduh, Seng. Ayo cepat. Ikhlas gua. Yuk, tes damage. Wah. Itu maksud gua ya, itu. Paling enak tuh buat lawan runner ya. Buat lawan runner atau defender ya. Sakit soalnya. Bahaya, kena Kamusari. Aduh, asik. Ngapain lu? Woi, 5-0 sih bisa nih. Bangjur Wile, enggak. Oke, perfecto, cakep. Gua gak nyangka lo 5-0 ya, anjir, timnya pinter-pinter. Suka nih kalau dapetin kayak gini nih ya. Dari tadi kayak jangan yang auto klik. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Gimana menurut kalian? Kata Kuri, masih layak dibawa di liga atau enggak? Coba komen di bawah. Yang jelas sih dari segi damage ini sakit kok. Cuma emang ribet pakainya ya. Kalau harus di bendera musuh dan sendirian ya. Kalau bisa menang elemen lebih sakit damage-nya. Itu sih. Threat ini enggak guna ya, cuma 2% doang soalnya. Cuma 2% ya. Ya udah, itu aja mungkin. Makasih yang udah nonton, yang belum subscribe. Bro, agar gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Kira posenya aja gini sih.